Di alam ini, kita dapat menemukan keajaiban dimanapun kita berada. Beberapa di antaranya mungkin akan membuat kita terheran-heran karena kita belum pernah melihatnya sama sekali atau karena bentuknya yang menyerupai benda lain yang kita kenal. Seperti ditemukannya bunga pada tanaman yang memiliki kemiripan dengan seekor burung atau tanaman dengan bentuk mirip seperti sebuah bibir lengkap dengan lipstiknya. Pemirsa, berikut kami telah menyiapkan tanaman berbentuk unik di dunia versi on the spot. Sebuah tanaman rupanya juga dapat tampil seksi dan menggoda manusia yang melihatnya. Bagaimana tidak? Tanaman ini memiliki bentuk yang sangat unik, berupa bibir berwarna merah merona dan merekah. Tanaman ini bernama Psychotria ilata, atau yang sering disebut hot leaves. Sebenarnya, bentuk merekah berwarna merah ini bukanlah bunga, melainkan sebuah daun kecil pada bunga. Sayangnya, bentuk unik ini hanya mampu bertahan sementara, yaitu ketika bunganya belum mekar. Sementara saat bunganya mekar, daun kecilnya akan ikut merekah sehingga bentuknya tidak lagi rapat menyerupai bentuk bibir. Kita dapat menemukan tanaman unik ini di hutan hujan tropis di Amerika Selatan, seperti Kolombia, Costa Rica, Panama, dan Ekuador. Penampilan unik tanaman ini juga berguna untuk menarik perhatian serangga, kupu-kupu, atau burung agar mendekat dan membantu menyebarkan bentuk sari. Sebuah tanaman unik bernama Latin Impatiens Cytacean. Di tanaman ini terdapat bunga berbentuk unik dengan gradasi warna yang cantik. Bentuk bunga ini menyerupai seekor burung yang sedang terbang, lengkap dengan kepakan sayap di kedua sisi badannya. Karena itulah tanaman ini diberi nama Parrot Flower atau bunga nuri. Walaupun bentuknya unik dan menarik, Anda hanya diperkenankan melihatnya dari jarak dekat tanpa boleh menyentuhnya sedikit pun. Karena spesies ini adalah salah satu spesies tanaman yang sangat langka dan dilindungi. Pemerintah Thailand sendiri berupaya agar tidak terjadi penyelundupan parrot flower ini keluar dari negaranya. Boleh jadi Anda akan merasa geli melihat bentuk buah yang satu ini. Buah ini masih berkerabat dengan jeruk. Para ahli menamakannya dengan sebutan tangan Buddha karena bentuknya yang mirip dengan sebuah tangan lengkap dengan jari-jarinya. Tanaman ini memiliki nama Latin Citrus medica sacrodactylos, berasal dari India Timur Laut dan Cina. Terlepas dari bentuk buahnya yang tak lazim, buah tangan Buddha ini dapat dikonsumsi dengan terlebih dahulu mengolahnya menjadi campuran salad atau menjadi salah satu bumbu untuk memasak. Penggunaan lainnya adalah sebagai pengharum ruangan, pakaian, dan sebagai persembahan religius Candu Buddha. Tanaman ini memiliki pertumbuhan yang lambat. Tinggi pohonnya mampu mencapai 1,8 meter. Daun tanaman ini berbentuk lonjong dengan cabang tidak teratur dan memiliki duri tajam. Anda kagum dengan tanaman ini? Sekilas tanaman ini tampak menyeramkan, menyerupai butiran mata yang memandang ke arah tertentu. Sebutan dari tanaman ini adalah Doll's Eyes, mata boneka, atau dengan sebutan White Banberry. Tapi jangan takut hanya karena memandangnya, malah kita perlu menjaga dan memelihara tumbuhan unik, mungil, dan tergolong langka ini. Ya, tanaman dengan bentuk buah menyerupai mata boneka ini memiliki nama Latin Actaea pachypoda. Bentuknya yang mungil dan berdaun hijau ini ternyata sangatlah mematikan. Buahnya mengandung racun kardiogenik dan dapat menimbulkan kematian. Hal ini dapat terjadi jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Racun ini dapat menghentikan detak jantung. Tanaman ini dapat tumbuh hingga sampai 50 cm hingga 1,5 meter. Doll's Eye Berry sendiri banyak ditemui di Amerika sebelah timur dengan buahnya yang muncul pada musim semi. You have stolen.
with me in the morning. You only hold. Di Madagaskar kita dapat menjumpai sebuah tanaman dengan bentuk unik yang oleh masyarakat setempat diberi nama porcupine tomato atau Little Australia. Porcupine tomato, tomat landak ini memiliki duri tajam panjang di seluruh permukaan daunnya. Seperti kebanyakan tumbuhan perdu lainnya, tanaman bernama Latin Splenium pyracanthon ini memiliki racun yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia atau binatang. Selain itu, tomat landak merupakan jenis tanaman invasif yang sulit untuk mati, bahkan dalam keadaan cuaca yang kering. Tanaman ini ditemukan pada tahun 1994 di Australia ketika para ahli memperkirakan bahwa satu spesies tanaman yang telah berusia jutaan tahun ini telah punah. Sebelumnya, tanaman ini hanya dikenal melalui fosil daunnya yang telah berusia sekitar 200 juta tahun. Para ahli memperkirakan jumlah tanaman woolly pine ini hanya tersisa sekitar 100 pohon saja yang tersisa di alam liar. Maka tak heran jika tanaman ini termasuk tanaman tertua dan terlangka di dunia. Ciri dari pohon ini adalah bentuk kulitnya yang aneh, menyerupai gelembung coklat yang saling bertumpuk. Batangnya berlapis dan daunnya menyerupai tumbuhan pakis. Woolly pine dapat tumbuh hingga setinggi 40 meter dengan diameter sekitar 1 meter. Pemirsa, itulah tanaman berbentuk unik di dunia versi On The Spot. Ada yang berkeliling sambil mengenakan gaun pengantin, bermodalkan dua ransel, dan ada pula orang yang berkeliling dunia mengenakan bajaj dan sepeda.